you'd be seeking asylum here or in other countries? Do you still consider yourself Indonesian? Dan pengurusan surat bukti kewarganegaraan kami jauh lebih sulit daripada yang janjikan, Pak. Mereka nawarin Susi untuk trial di sana. Di mana? Jakarta? Papa ingin Susi menjadi pemain bulu tangkis Indonesia pertama yang mendapatkan medali emas di Olimpiade. Aku mau tanggung dulu kalau gitu. Bergabung di Pelatnas. Saya lihat bakat luar biasa di kamu, tapi bakat saja tidak cukup. Lawan terbesar kita, kita sendiri. Blok Asia dan blok Eropa akan segera bertarung dalam badminton. Bagaimana persiapan ke Atlanta? Siap dapat emas lagi? Surat kewarganegaraan saya nggak keluar-keluar. I am Indonesian, and I will always be. Dan sekarang kita sudah bersama dengan cast film Susi Susanti. Oh, masih merinding sampai sekarang loh. Yeah, yeah, I'm Indonesian. Trailernya doang ya, padahal itu ya, ini keren banget sih. By the way, aku mau nanya tadi, penasaran banget, yeah. Ada adegan yang main bulu tangkis tapi kok pakai dress? Oh iya, jadi ceritanya dulu Susi Susanti memang mau pertandingan balet ya, yeah. Kalau nggak salah. Terus dia memang suka badminton, akhirnya dia pindah dari pertandingan balet itu ke pertandingan badminton. Gitu. Nah kalau Laura sendiri sukanya balet atau badminton? Dua-duanya enggak. Strong ya. Ini strong mother pokoknya ya. Oke, nah pasti kita sekarang sudah bersama dengan Laura Basuki, dengan Dion Wiyoko, dengan juga Rafael yang ahli smash ya. Smashnya beda. Kemudian juga Nathaniel. Oke, dan sekarang boleh tolong ceritain kalian ini berperan sebagai siapa? Dari saya, coba. Laura Basuki sebagai Susi Susanti. Oke. Ya, saya Alan Budi Kusuma. Saya berperan sebagai Hermawan Susanto. Saya sebagai Ardi Wirananta atau Ardi BW. Oke, nah berarti Nathan ini adalah mantan ini ya, atlet ya? Bulu tangkis. Atau bulu tangkis, oke. Makanya kelihatan dari kakinya ya. Ini mulu ya? Kalau dia kan memang kayaknya squat mulu ya. Gitu. Nah, berarti kalau misalnya kita sudah ngomong tentang perawakan nih, susah nggak sih untuk meranin ini ya, mungkin untuk gesture-nya? Untuk latihannya banget sih. Gimana coba latihannya berapa lama? Ini paling diforsir nih. Paling diforsir. Latihannya waktu itu 6 bulan. Okay. Yang ngelatih memang pelatihnya Susi Susanti dulu. Namanya Cici Usha. Hai Ci. Iya. Jadi langsung digenjot berarti ya? Digenjot, iya. 6 bulan itu ada latihan fisik, latihan badminton, sama ada nutritionist juga. Oh iya, pasti ya. Dan yang paling keren adalah poninya tadi ya. Kalau Dion gampang mungkin ya kalau untuk... Enggak juga. Sama juga, semua dari nol kecuali Nathan kan. Okay. Cuman memang Nathan pun juga ngebantu kita juga ya. Jadi mentor juga gitu ya? Untuk sparring partner juga gitu. Semuanya sih dari nol. Dan untuk kayak masalah footwork, terus juga untuk masalah megang raketnya aja, kita semua akhirnya salah gitu. Yeah, Nathan ngerasa mukul-mukulnya keren gampang, tapi ternyata pas di lapangan dikasih tahu yang benar gitu, ternyata susahnya setengah mati. Niat kok mukul bener aja itu kadang-kadang suka kelewatan gitu. Iya. Tekad lagi ya kalau mukul. Oh, ini karena lampu nih gitu ya. Alasan. Angin. Iya, padahal di stadium gitu ya. Nggak latihan seminggu aja udah kaku langsung. Oh, iya. Jadi di rumah mungkin pakai raket jamuk atau? Berat dong pakai raket nyamuk. Bener, iya. Video ini denger ceritanya aja udah seru banget. Ya, kapan sih tayangnya? 24 Oktober. Ya. 24 Oktober. Kurang dari sebulan lagi nih. Jadi pastikan insertisan semuanya nonton. Tapi kalau misalnya ngomong tentang filmnya lagi, ini sebenarnya susah nggak, beban mental nggak untuk meranin seorang legend? Coba. Ya tanggung jawabnya besar ya, apalagi beliau semua orang tahu lah siapa Susi Susanti. Terus juga jasa dia buat Indonesia. Jadi memang punya PR besar untuk bagaimana bisa memerankan film ini dengan baik. Mereka sempat datang ke set nggak? Pernah datang beberapa kali, tapi karena memang kesibukan di PBSI ya, Ci Susi, jadi jarang sih. Cuman memang sebelumnya kita sempat main ke rumahnya, terus nonton pertandingan badminton bareng. Oke. Kalau Dion gimana? Hampir sama sih kita, karena selalu barengan juga kan untuk latihan, terus syutingnya juga, terus ketemu sama mereka aja juga. Iya. Jadi punya kesempatan yang luar biasa lah bisa memerankan
seorang legenda bulu tangkis Indonesia. Pastinya. Kalau untuk chemistry kayaknya nggak perlu ditanyakan lagi ya. Kita pasti udah aman. Udah ditunggunya nonton pokoknya filmnya tanggal 24 Oktober. Oke, pastinya. Nah, kalau misalnya tentang pos favorit atau untuk smash itu pasti masing-masing sudah hafal semuanya dong. Coba ditunjukin sedikit. Tunjukin sedikit dong. Hermawan smash beneran ya. Beda, posnya kayak gini. K-pop. Oh iya. Iya, iya. Smash yang lain. Coba silakan Nathan. Gaya apa nih? Gaya smash atau gaya... Jumping smash dong. Coba. Coba. Cepet loh. Smash dong. Ceritanya kalau jumping smash ya. Coba. Kan situ aja ya. Oke. Kayak gini. Wow. Oh, ini latihan teknik paling lama yang gue latih lah sama dia. Oh, susah banget. Kelihatannya gampang, tapi timing loncat sama mukul terus landingnya. Soalnya pasti entar dulu gitu kan. Emang kita bisa berhenti di udara nggak bisa gitu ya? Mungkin hang time-nya gitu ya, harus lama gitu. Itu harus ada otot perutnya. Otot perutnya gitu. Kalau nggak ada kayak kita gini nggak bisa. Berarti memang latihannya gimana itu? Harus lompat terus? Kayak gitu. Tentunya kan pertama tuh basically semuanya tuh dari timing ya. Oke. Okay. Kalau misalkan orang kita mukul biasa aja kadang-kadang agak sulit ya. Ini ditambah lagi apalagi di udara. Jadi bener. Kita harus menempatkan waktu posisinya kapan datangnya, kapan harus dikena impact-nya gitu loh. Jadi emang semuanya jam terbang ya. Dan Maksudnya bisa dibilang kayak pengalaman juga. Yeah. Iya, iya. Dion bisa. Dion. Coba dikit Dion. Jangan, ntar gak penasaran lagi. Oh, iya, pasti ya. Nah, kalau misalnya Laura kita bisa lihat tatapannya tadi ya. Ini keren banget ya. Oke. Terakhir nih kita pengen penasaran banget penghargaannya Ibu Susi dan Alan itu apa aja sih selama waktu itu menjadi atlet gitu. Kalau Susi banyak banget ya. Yes. Satu-satunya yang dia belum pernah dapat tuh cuma Asian Games. Selebihnya Sudirman Cup, Olimpiade, World Cup semua udah dapat. Dan yang paling keren adalah dapat pasangan hidup ya pasti. Benar. Aduh, ya udah deh kalau gitu biasa. Seru banget dan kayaknya. Dan pasti ya mungkin Dion boleh mengajak pemirsa Insta juga untuk nonton filmnya nanti. Iya, pokoknya jangan lupa nonton film Susi Susanti Love All 24 Oktober 2019 di bioskop. Kalau masih nggak tahu ceritanya seperti apa, nonton aja trailernya di YouTube channelnya film Susi Susanti. Oke. Terima kasih semuanya. Thank you udah datang, udah nemenin kita siaran di sini. Mungkin boleh kasih pose lagi kita sambil kita tag yang lain mungkin? Rame-rame ya. Oke, dan pasti pemirsa kita juga masih banyak berita lain selain satu nih, tetap di Insert. Bye.